أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مفسر رحيمه الله تعالى وَأَدَى نفعا في ألوم في دارين آمن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم al-anamila minal ghaizi kul mutu bi ghaizikum inna allaha alimun bidhati sudur Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman la tatakhizu bitonatan janganlah kamu menjadikan bitonah teman setia ya, a, teman setia tutliunahum yang kamu tempat membuka kepada mereka ala sirrikum atas rahasia kamu jangan kamu jadikan tuh teman setia siapa mandunakum orang selain kamu ai ghairakum selain agama kamu bukan seagama dengan kamu. Minal Yahudi diantaranya daripada orang Yahudi, wanasoro orang Nasrani, wal Munafiqin dan orang Munafik. Jangan jadikan teman. Jadi teman, teman juga enggak boleh. Kan surah Al-Maidah ada yang menafsirkan teman ya. Enggak boleh teman. apalagi jadi pemimpin jadi teman aja nggak boleh apalagi jadiin pemimpin kias aulawi kan begitu kalau kita jadiin teman aja jangan bagaimana kalau jadi pemimpin jadi kalau teman itu ya dapat memberikan pengaruh kepada yang ditemenin yang menemanin jadi yang ditemenin bisa memberikan pengaruh ya, kepada yang nemenin. Maka oleh karena itu punya teman dilihat-lihat. Punya teman lihat-lihat. Kira-kira ini teman bisa membawa kita kepada kebaikan apa enggak. Kira-kira, teman ini bisa membangkitkan kita untuk ibadah, apa enggak? Kira-kira, teman ini bisa mengingatkan kita kepada Allah, atau enggak? Ya, kira-kira. teman ini bisa membangkitkan kita kepada Allah apa enggak? Ya. Kalau rasanya ini teman bisa membuat kita lupa, bisa membuat kita lalai, bisa membuat kita malas, bisa membuat kita jauh dari Allah, maka tinggalkan teman yang begitu. Ya, tinggalkan teman yang begitu. Nah, kalau ada teman ini kita berteman sama dia membuat kita jadi semangat ngaji, semangat ibadah, semangat sedekah, semangat dekat diri kepada Allah, maka jangan tinggalkan dia. Selalu bersamanya. Itu teman. Jadi pengaruh sekali itu teman itu sangat pengaruh sekali. Maka pilihlah teman yang baik. Jangan tinggalin, udah umpama kita punya teman. Guru apalagi guru. Apalagi guru. Jadi orang yang bukan seagama dengan kamu, jangan kamu jadikan dia teman ya apalagi lawan jenis berapa banyak orang lawan jenis temannya akhirnya jadi apa? Iya. Teman tapi cinta, akhirnya jadi berkeluarga. Banyak yang kayak begini. Awalnya kenalan Lalu sering bertemu, timbul rasa cinta. Lain agama, jadi temennya jangan bagaimana jadi suami. Nah, Iya kalau dia mau masuk Islam, kalau kagak. Ini banyak yang seperti ini, banyak yang ngadu kepada saya begitu. dekat gimana nih ya Allah ini salah di awalnya kita pilih pilih dalam berteman la ya'lunakum khabala nasbun bin nasil khafidi aylai kasiruna lakum fil fasadi la ya'lunakum khobala itu dinasab dengan mencabut ya amil khofad ay takdirnya la yukassiruna mereka tidak lalai lakum kepada kamu fil fasadi dalam kerusakan jadi selalu berbuat kerusakan Tuh, orang yang selain daripada agama kamu selalu menimbulkan kerusakan. Ada juga yang baik ada. Taman tamannau mereka bercita-cita bukan hanya itu aja bercita-cita mereka. Maanitum ya, maknya Mas Dariya. Maanitum, ai anak maanatakum wahwa darari mereka bercita-cita ya yeah, kehancuran kamu mereka bercita-cita kehancuran kamu kesedihan kamu kalau sedih biasanya kan hancur apa celaka biasanya hancur ya sedih ada juga sih sedih yang gembira tapi umumnya gitu bahwa syiddatu itu adalah sangat madarat iya sangat itu sangat madarat supaya kamu hancur itu cita-cita berarti kan apa tertanam keinginan untuk menghancurkan kita jadi, pantas Al-Qur'an suruh kita untuk menjauhkan diri dari mereka. Jangan berteman kepada mereka. Jangan jadikan teman mereka. Apalagi jadiin pemimpin. Apalagi jadi teman tapi cintai. <guluh> Apalagi. Dari orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dari orang yang membuat kita menjadi bangkit gemar dengan akhirat, cinta kepada Allah ketika kita berteman sama Dia, itu hawa ibadah itu membara. Seneng, masya Allah. Guru juga teman, sahib. Kan bahasanya begitu ya. Ashabu syafi'ah. Teman. Teman khususnya. Apalagi, apalagi guru. Itu yang benar-benar. Bad badat sungguh badat zoharat tampak al bagdoo permusuhan al ada permusuhan lakum kepada kamu min afwahihim daripada mulut mulut mereka bil wakiati dengan ya menjelekkan fikum pada kamu wa musyrikina ala sirrikum dan membuka orang-orang musyrik atas rahasia kamu. Oh. Mereka tuh begitu. Mulutnya buka rahasia kamu. Mulutnya menjelek-jelekan kamu tuh. Begitu. Tuh kalau ada orang yang kayak begitu jangan jadikan teman dan kita kalau kayak begitu berarti kita orang yang enggak pantas dijadiin teman. Maka janganlah jadi kita orang seperti itu. Jadilah kita seorang yang pantas dijadiin teman. Tidak suka ya membuka rahasia orang ya dan tidak suka menjelekkan orang. Jangan sampai Apalagi kalau beliau itu orang yang mulia, apalagi yang dekat kepada Allah yang ibadah, jangan. Apalagi kamu ya, selama santri umpama, ya walaupun udah gede-gede kan santri juga, atau orang yang ya ngaji kalung ya santri juga, kan pengajiannya, suka kita ya musuhin orang jangan, jelek-jelekin orang jangan. Kalau kita dijelek-jelekin biarin. Ya, kita dijahatin biarin. Kita jangan jahatin orang. Kalau pengen jadi wali begitu. Kalau <guluh> wali itu ya. Dia jelek-jelekin orang lalabannya kealaban. Enggak ada yang enggak. Semua begitu. Ini sabar. Jangan balas sekarang. Entar loh. Namanya <laughs> dendam. Ya, kalau dendam hikit. Itu sifat orang-orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maafin aja. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang kita berada di, di masyarakat, jadi nggak lepas daripada itu, dicela, dihina. Dan orang yang sadar, ya, yang paham, ya nggak masalah, sabar, nggak masalah. Oh, kalau pengen jadi wali begitu, maafin, maafin aja. Orang celak, orang hina, maafin. Jangan dendam. Jangan dibalas, jangan. Senyum aja, oh ya gak apa-apa. Biarin. <laughs> Imam Syafi'i pernah diberitakan bahwasannya beliau di celak-celak, di jelek-jelek. Ya. Akhirnya beliau mengatakan ya, Nabi aja <laughs> banyak yang musuhin bagaimana saya. Imam Syafi'i dibanding sama kita, aduh jauh sekali. Ya, penuh maaf, ya, penuh maaf aja, maafin aja, apa? Dia belum tahu. Ya, sembunyiin kejelekan orang, jangan dibuka-buka, kecuali memang kita dalam majelis rapat, beda <laughs> dalam majelis rapat ya kalau dalam majelis rapat yang mesti membahas ya sekolah pesantren apa negara itu ya memang membahas sesuatu berkaitan dengan seseorang ini nggak apa-apa mesti diwas mesti dikatakan seseorangnya untuk apa solusi Mesti dikata, jangan rapat tadi ngomongin gue ya. <laughs> Emang mesti dibahas untuk apa? Menyelesaikan satu permasalahan. Jangan diam aja ya. Harus <laughs> diomongin. Harus diomongin. Kan takut tukang ngadu-ngadu. Emang mesti begitu, mesti diaduin. Mesti dilaporkan. Itu namanya setia. Itu namanya setia. Itu namanya amanah. Namanya seorang yang amanah. Kalau disembunyikan, namanya bukan amanah itu. nggak pantas untuk menyandang satu jabatan. Kalau dia menyembunyikan. Pengkhianat itu namanya. Kalau dia menyembunyikan, dia harus laporin namanya dia amanah pantas dan nanti satu saat jadi pemimpin. Karena dia ya membuka semuanya. Enggak ada rasa takut. Yang bagus begitu. Wa ma suduru. Wa ma sudurukum suduru minal adawati. akbaru qad bayyana lakumul ayati wa ma tukhfis suduru dan apa-apa yang dada-dada mereka sembunyikan minal adawati daripada permusuhan akbaru itu lebih besar qad bayyana lakumul ayati yang sungguh ayat-ayat telah menjelaskan yang sungguh kami telah menjelaskan Qad bayyana lakumul ayati. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat itu. Ala adawatihim atas permusuhan mereka. Jadi kita perhatikan wa ma tukhfi suduruhum dan apa-apa yang dada-dada mereka sembunyikan ni yang di dalam dada ni akbaru dari permusuhan itu lebih besar jadi apa yang yang dikeluarkan itu tidak sebanyak apa yang disimpan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Jadi dalam hatinya itu lebih banyak lagi bencinya, gedeknya, hikidnya. Nah, kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak kita istighfar dari ini. Kita banyak-banyak istighfar. Ya. Kita banyak-banyak istighfar. Jangan sampai kita modelnya kayak begini. Kalau udah pernah kayak begini, banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu taala. Suka menjelek-jelekin orang ya? Kalau kita suka jelek-jelekin orang ya atau kita membalas orang itu suatu ya keniscayaan musuh kita banyak dan dicap orang yang enggak baik. Jadi yang bagus bagaimana? Jangan suka musuhin orang apabila dimusuhin orang, maafin. Tuh sifat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi enggak menyakitin orang enggak musuhin orang andai kata dimusuhin orang dia maafin hmm. maafin aja ya enggak apa-apa biarin gitu ya kalau <laughs> wali-walinya Allah kenyang digituin mah kenyang dicela dihina tapi dia senyum aja ya. ya Allah kasihan enggak pernah membalas itu salah satu daripada sifat wali-walinya Allah. Jadi kalau pengen jadi walinya Allah, sabar. Jangan pernah nyakitin orang dan maafkan bila mana disakitin. Dan eh, tidak berubah walaupun disakitin. Jadi sikapnya nggak berubah walaupun disakitin. Jadi memaafkan orang, apa pertama jangan menyakiti orang dan bila mana disakitin jangan membalas dan ya tidak berubah sikap tentang masalah nyakitin itu sifat daripada wali-walinya allah enggak berubah nah kembali ke sini lagi wa ma tukhfi suduruhum apa-apa yang dada-dada mereka sembunyikan maksudnya hatinya minal adawati daripada permusuhan tuh orang yang ya, siapa aja di sini dibahas adalah ya, orang yang beda agama orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya ataupun kita sah, ya. di antara kita ya. apa-apa yang dada-dada mereka sembunyikan, hati mereka sembunyikan, akbaru itu lebih besar. Jadi yang di mulut belum seberapa. Kita dibilang jelek loh, yang di dalam bukan jelek lagi. <laughs> jelek. <laughs> Itu sifat wali-walinya Allah. Qad bayyana sungguh telah kami jelaskan lakumul ayati kepada kamu akan ayat-ayat ala adawatihim atas permusuhan mereka. Eh, jadi Allah sudah jelasin di sini banyak ayat ya. Bahwasanya mereka itu suka menyakitin. Ya. Yeah. Mereka itu ya, musuhin kamu. kamu. Banyak sudah dijelasin tentang orang Yahudi, orang Nasrani. In kuntum takkilun, jika kamu ta kilun mau berpikir. Jika kamu mau berpikir, Jika kamu berpikir, ini keras nasihat Al-Quran ini. In kuntum takilun jika kamu mau berpikir tuh orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Orang Yahudi, Nasrani begitu. Kalau kamu mau berpikir. <laughs> kalau kamu berpikir berarti ini enggak bisa tanpa berpikir Jadi ini mesti kita berpikir dan memang kenyataannya begitu ada orang yang marah ketika Jadi ada orang yang padahal orang kerti, orang paham ketika para ulama menafsirkan eh dinasuratul mustaqim Salat allazina an'amta alaihim Gairul al maghdubi alaihim kan para ulama menafsirkan Gairul al maghdubi alaihim itu di antaranya orang Yahudi bukan orang yang dimurkai ya wal amin surah al-fatihah dia enggak setuju dengan di situ ditafsirkan orang Yahudi orang Nasrani katanya nanti tersinggung ini Ini orang yang sangat ya tampangnya pinter tapi tidak pinter. Berarti apa? Dia telah mencela penafsiran penafsiran ulama. Hmm. Karena umumnya para mufasir itu yang terjemah, yang penafsirannya. Ya. Itu ada yang begitu tuh, flowernya banyak banget ya. <laughs> yang nonton sampai ratusan orang memang orang tuh demen yang begitu-begitu tuh <laughs> yang miring-miringnya <laughs> Masya Allah jadi kalau kita ngelihat di sini memang perlu ada pemikiran karena apa, -apa? karena Allah mengatakan in kuntum takilun jika kamu berpikir berakal dalika demikian itu Bala tuwaluhum maka oleh karena itu jangan kamu jadikan mereka teman. Jangan kamu jadikan mereka itu teman. Jangan. Mang tua bisa makna teman, bisa jadi juga makna pemimpin. Apalagi pemimpin, teman aja jangan. Jangan jadi teman. Orang non-muslim. sampai sini dulu ya sanak allahualazim wallahu a'lam fa antum